Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini, teman-teman, kita akan membahas lagi berita terkait penyebaran virus corona atau COVID-19 yang ada di Indonesia. Karena setiap hari ini diupdate terus berita terkait COVID-19, dan kali ini teman-teman, kita akan melihat secara langsung berita di media online. Berapa sebenarnya hari ini yang sudah terkonfirmasi datanya orang yang terkena COVID-19. Kalau kita lihat teman-teman di kompas.com hari ini, teman-teman, yang sudah terkonfirmasi ini naik cukup tajam teman-teman, yaitu kenaikan 275 kasus, sehingga hari ini yang terkonfirmasi 8.882. Kalau angkanya seperti ini teman-teman, bisa dimungkinkan besok ini sudah mencapai 9.000 orang yang sudah terkonfirmasi. Ini perkiraan saya teman-teman, karena kalau kita melihat data per hari ini ada penambahan 275. Jadi wajar sekali kalau prediksi itu akan mencapai besok 9.000 kasus. Kemudian teman-teman, kita lihat yang dirawat ada 7.032, yang meninggal 743, dan yang sembuh 1.107. Ini adalah optimisme kita sebenarnya teman-teman, dengan banyaknya yang sembuh daripada yang meninggal ini, harapan bahwa kita harus tetap semangat, terus berjuang untuk bisa memutus mata rantai perkembangan virus corona. Mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Dengan cara apa? Seperti yang saya katakan bahwa social distancing, physical distancing, menghindari kerumunan, keluar tetap memakai masker, dan kalau tidak punya kepentingan tetap di rumah saja. Ini adalah salah satu resep, cara untuk memutus perkembangan virus corona. Kemudian teman-teman, kita lihat lagi per provinsi bahwa hari ini DKI Jakarta yang terkonfirmasi 3.798, kemudian Jawa Barat 912, Jawa Timur 785, kemudian Jawa Tengah 649. Jawa Tengah ini juga mengalami kenaikan yang juga cukup tajam teman-teman. Kemudian kalau kita lihat grafiknya, ini yang hitam selalu naik terus teman-teman, sampai hari ini naik, belum ada penurunan. Kemudian yang hijau ini yang sembuh, ini di atas daripada yang merah, yang meninggal dunia. Ini teman-teman perkembangan COVID-19 yang kita lihat bersama. Dan di bulan Ramadan ini memang banyak kegiatan yang dilakukan di rumah, seperti kita sholat tarawih sekarang di rumah, kemudian tadarusan di rumah. Ini adalah bagian dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Dan ini sesuai dengan himbauan daripada Majelis Ulama Indonesia juga mengatakan seperti itu. Nah teman-teman, terkait berita penyebaran virus corona yang sudah menjadi pandemi dunia, bahkan juga ada di Indonesia, ada berita yang juga mengejutkan datang dari Menteri BUMN, yaitu Pak Erick Thohir, yang mengatakan bahwa ada mafia obat dan alat kesehatan yang ada di Indonesia. Jadi di tengah pandemi virus corona, ternyata masih ada orang-orang yang memanfaatkan kesempatan memperkaya diri sendiri. Karena di dalam pembelian bahan baku, obat, kemudian alat kesehatan ini masih ada mafianya. Dan mafia ini yang akhirnya menjadi harga barang menjadi meningkat. Ini kita lihat teman-teman dari Detik Finance, ada berita BUMN Farmasi buka-bukaan soal mafia obat dan alkes, alat kesehatan. Ternyata ada mafianya. Kita lihat teman-teman beritanya. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan adanya mafia alat kesehatan. Hal itu terjadi karena import alat kesehatan Indonesia sangat besar. Isu itu pun menyebar di media sosial. Oleh karenanya, Komisi 6 DPR RI meminta penjelasan kepada BUMN sektor farmasi. Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Erick Thohir, ternyata masih ada orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Apalagi
kalau itu dilakukan di tengah pandemi virus corona. Saya melihat ini dosanya luar biasa, teman-teman. Di saat orang butuhkan alat kesehatan, sampai dokter, perawat, ini ada yang kekurangan alat kesehatan, kekurangan APD, kekurangan masker, masih ada orang yang memanfaatkan kesempatan. Ini luar biasa. Jadi akhlaknya mana? Ketika dulu Erick Thohir membongkar ada import barang yang di situ ada sepeda Brompton, itu disorot oleh Erick Thohir yang mengatakan akhlaknya mana? Kalau import barang kemudian di situ dititipi sepeda Brompton, itu mengatakan akhlaknya mana? Nah, ini juga terjadi di obat dan alat kesehatan. Ada juga mafianya, teman-teman. Apakah memang benar Indonesia ini banyak mafia? Ternyata satu persatu ini mulai terbongkar. Ada mafia alat kesehatan dan obat-obatan. Kita lihat, teman-teman, berita yang di bawah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 6 Arya Bima dalam rapat dengar pendapat RDP dengan BUMN Farmasi secara virtual kemarin. Nah, teman-teman, dengan isu berita yang cukup luas mengenai apa yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, ini DPR minta penjelasan kepada BUMN bidang farmasi. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan kalau masalah mafia alat kesehatan kemudian obat-obatan ini tidak dilakukan oleh badan usaha milik negara. BUMN ini sebagai agen development dan sebagai perusahaan yang ingin mendapatkan sebuah keuntungan, tetapi dia sendiri, artinya di BUMN sendiri, tidak mungkin melakukan hal itu. Artinya di BUMN itu, kata BUMN bidang farmasi, itu tidak mungkin dilakukan oleh badan usaha milik negara. Tetapi ini bisa mungkin dilakukan di luar badan usaha milik negara. Ini yang disampaikan oleh BUMN farmasi. Tetapi saya pikir ini ada sedikit perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh Erick Thohir. Kalau Erick Thohir mengatakan dengan jelas ada permainan mafia di sini, yaitu obat dan alat kesehatan. Apakah hal seperti itu BUMN tidak tahu? Apakah ada permainan antara orang dalam dan orang di luar BUMN? Ini yang perlu digali terus. Karena hal ini mengakibatkan harga-harga semakin melonjak. Dan ini, teman-teman, kalau kita melihat kemarin Kimia Farma itu dalam menjual masker, ini masih 2.000. Dan di luar sana, kalau kita belanja di supermarket, di mall, itu ada masker yang dijual cukup mahal. Berbiji bisa 10.000, teman-teman. Padahal Kimia Farma ini menjual dengan harga 2.000. Ini salah satu contoh terkait permainan di lapangan. Dan oknum-oknumnya sebenarnya ini juga cukup banyak. Karena pada prinsipnya namanya perdagangan ini, yaitu menjual barang dengan sebesar-besar keuntungan, dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Ini memang rumus dalam perdagangan. Tetapi untuk saat ini saya pikir tidak tepat kalau melakukan prinsip-prinsip seperti itu. Karena banyak orang membutuhkan alat kesehatan, obat-obatan. Bahkan kalau kita ke apotek, teman-teman, untuk mencari vitamin C saja sekarang susah. Saya sendiri mencari kemarin di apotek juga kesulitan, tidak ada barang katanya. Berarti ini kan menjadi pertanyaan publik, kenapa vitamin yang dibutuhkan masyarakat di saat pandemi virus corona ini menjadi sulit? Berarti ini ada sesuatu, mungkin yang disampaikan Pak Erick Thohir benar, ada mafia obat dan alat kesehatan. Kemudian, teman-teman, ada berita juga dari Kepala BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu Bahlil Lahadalia. Ini juga menyampaikan hal yang serius, teman-teman. Ada artikel di Detik, ya ampun, ternyata ini biang kerok RI rajin import alkes. Ini sesuatu yang juga mengerikan dan mengejutkan. Kenapa Indonesia ini selalu import alat kesehatan, bahan-bahan obat? Kenapa tidak memproduksi di dalam negeri? Bukankah Indonesia itu kaya akan rempah-rempah, kaya akan bahan obat-obatan, tetapi ini banyak import ke luar negeri? Bagaimana pernyataan dari Bahlil Lahadalia? Berikut, teman-teman, penjelasan dari Detik.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan penyebab Indonesia sangat ketergantungan impor bahan baku, obat, dan alat kesehatan. Porsi impor barang tersebut mencapai 90% dibanding yang bisa dipenuhi dalam negeri. Jadi impor barang, barang obat-obatan, kemudian alat kesehatan ini sampai 90%, yang 10% tentu di dalam negeri. Ini yang 90% impor, teman-teman. Kenapa seperti itu? Berarti di sini ada semacam mafia kembali. Kalau dihubungkan dengan pernyataan Erick Thohir, kemudian dihubungkan dengan pernyataan Bahlil Lahadalia, ini memang ada hubungan. Ternyata banyak mafia-mafia yang berbisnis di saat kondisi sulit seperti ini. Kemudian Bahlil menjelaskan kondisi tersebut memang sengaja diciptakan dengan tidak membangun industri dalam negeri. Ini memang sengaja diciptakan agar tidak membangun industri dalam negeri. Maksudnya ini sebenarnya cukup jelas, teman-teman. Kalau import tentu akan menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama importer. Ini akan jauh lebih untung daripada produksi dalam negeri. Kalau produksi dalam negeri yang memproduksi BUMN tentu mereka para mafia, mereka para broker ini tidak mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Karena itu mereka senang dengan import. Makanya kalau beberapa hari kemarin kita melihat import barang beras import, kemudian garam import, memang itu menguntungkan daripada produksi di dalam negeri. Hitung-hitungan dalam bisnis kan seperti itu. Kemudian kita lihat lagi, teman-teman, menyangkut dengan alat kesehatan, saya setuju sekali. Saya dulu waktu pengusaha 90% alkes kita ini import. Ini sengaja memang dari dulu saya juga salah satu pengusaha tahun 2006 itu main barang ini. Aku tahu betul ini barang permainannya bagaimana. Sengaja ini industrinya enggak dibangun, kata dia dalam rapat virtual dengan Komisi 6 DPR RI Kamis 23 April 2020. Ini teman-teman pernyataan dari Bahlil Lahadalia. Sengaja import agar tidak dibangun industri dalam negeri. Nah teman-teman, sesuai yang disampaikan oleh Bahlil kemarin bahwa sesuai arahan dari Presiden, dia akan membuat industri alat kesehatan, industri obat-obatan dalam negeri dengan menggandeng investor dari Jerman, Amerika, Korea Selatan. Karena ini adalah investor yang cukup bonafit untuk bisa membangun sebuah industri alat kesehatan, industri obat-obatan dalam negeri. Luar biasa kalau ini bisa diteruskan. Tetapi sebelumnya ini kemana? Kenapa kok tidak dibangun industri dalam negeri dalam jumlah yang besar? Sehingga kita tidak bergantung 90% bahan alkes, bahan obat dari luar negeri. Kemudian teman-teman, ada hal juga yang sangat mengerikan menurut saya datang dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli kemarin dalam ceramahnya atau dalam diskusi di ILC mengatakan bahwa diam-diam Pak Prabowo ini menyelamatkan keuangan negara sampai 50 triliun. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Rizal Ramli. Jadi Pak Prabowo diam-diam ini menyelamatkan dana negara 50 triliun. Kenapa seperti itu? Ternyata ini menyangkut dengan pembelian alutsista di Kementerian Pertahanan. Berikut teman-teman beritanya dari Pak Rizal Ramli yang disampaikan oleh Tribun. Di LC TV One, Rizal Ramli bongkar markup proyek alutsista 50 triliun. Prabowo menolak tanda tangan. Jadi kalau ada proyek kemudian markupnya lebih dari 100%, 200%, 300% sampai ribuan persen, ini Pak Prabowo tidak mau tanda tangan. Kalau markupnya hanya 10%, ini wajar bagi seorang broker, bagi seorang perantara, ini mungkin saja ini wajar. Karena kalau kita melihat angkanya sampai 50 triliun ini bisa ratusan persen dinaikkan. Misalkan nilai pesawat ini misalkan 1 miliar, ini bisa dinaikkan menjadi 2 miliar. Ini sesuatu yang janggal menurut Pak Prabowo sendiri, sehingga Pak Prabowo tidak mau tanda tangan proyek yang di markup seperti itu. Kemudian kita lihat teman-teman berita di bawah.
Ekonom senior Rizal Ramli memuji kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Rizal menyebut, Pak Prabowo Subianto telah berkontribusi dalam menghemat uang negara hingga 50 triliun. Pasalnya, Pak Prabowo Subianto tidak mau menandatangani proyek pengadaan alat utama sistem pertahanan alutsista yang harganya sudah dinaikkan jauh melebihi harga asli. Dilansir dari Tribun, hal itu disampaikan Rizal Ramli sebagai narasumber dalam acara ILC pada hari Selasa 21 April 2020. Dalam kesempatan itu, Rizal menyinggung mengenai kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi virus corona. Itu teman-teman yang disampaikan Rizal Ramli terkait Pak Prabowo Subianto yang menyelamatkan dana hingga 50 triliun rupiah. Semua ini karena ada mafia, teman-teman. Baik di alat kesehatan, sesuai yang disampaikan oleh Menteri Erick Thohir, kemudian Bahlil Lahadalia, kemudian dari Kemenhan juga begitu. Ternyata banyak, teman-teman, orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dalam kondisi sulit seperti itu. Seperti juga kartu prakerja kemarin juga disorot oleh banyak media. Kenapa program pelatihan itu harus beli 1 juta per orang? Ini juga disorot oleh media. Itulah teman-teman yang kita bahas hari ini terkait perkembangan virus corona dan berita-berita yang menyangkut terkait pandemi ini. Cukup luar biasa dalam hari ini. Semoga Indonesia tetap kuat dalam menghadapi pandemi virus corona dan kita bisa keluar dari krisis ekonomi maupun krisis kesehatan ini sehingga kita bisa berkembang, bisa tumbuh kembali, bisa recovery kembali ekonomi kita seperti yang awal-awal, yang dulu-dulu. Karena hal ini sangat mengkhawatirkan, kalau terus-menerus ekonomi kita turun, maka rakyat akan semakin sulit. Itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan. Dan terakhir, jangan lupa teman-teman untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.